Pemain sinetron Ikatan Cinta Amanda Manopo tolak bekerja bareng Arya Saloka lagi. Hal tersebut disampaikan Amanda Manopo di media sosial Instagramnya pada Senin, tanggal 30 Agustus tahun 2021. Pernyataan Amanda Manopo itu lahir buntut pose foto bareng Arya Saloka yang dihebohkan netizen. Netizen menilai, pose Amanda Manopo dan Arya Saloka untuk iklan produk pelangsing itu terlampau mesra dan vulgar. Dalam foto itu, gaun yang dikenakan Amanda Manopo memperlihatkan bagian pahanya. Melihat Arya Saloka dan Amanda Manopo berpose berani, halayak mengkhawatirkan respon dari istri Arya Saloka, Putri Anne. Hal itu terlihat dari netizen yang langsung menyerbu unggahan terbaru Putri Anne. Merasa gerah, Amanda Manopo akhirnya memberikan tanggapan terkait foto yang membuat heboh tersebut. Melalui unggahan di Instagram, Amanda Manopo menyatakan, tak akan lagi mengambil kontrak kerjasama dengan Arya Saloka. Meski telah diperlakukan tak adil oleh netizen, perempuan berusia 21 tahun ini, tetap menuliskan tanggapannya dengan kalimat santun.